Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV. Belajar yang asyik. Mari belajar penjumlahan dua bilangan tiga angka dengan sekali menyimpan. Terima kasih kak. Sebelum nonton, jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan pelajaran-pelajaran berikutnya. Contohnya, kita punya 138 ditambah dengan 347. 8 ditambah dengan 7 sama dengan 15. Kita tulis 5 di sini dan kita simpan di atas satunya sebagai puluhan. Kemudian kita jumlahkan puluhannya. 1 ditambah dengan 3, 4. 4 ditambah dengan 4, 8. Ratusannya kita jumlahkan. 1 ditambah dengan 3 sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah 485. Yuk kita selesaikan 3 soal berikut. Nomor 1 kita punya 123 ditambah dengan 138. Satuannya kita jumlahkan, 3 ditambah dengan 8 adalah 11. Kita tulis 1 sebagai satuannya dan kita simpan puluhannya 1 di atas. Kita jumlahkan puluhannya semua. 1 ditambah dengan 2, 3. 3 ditambah dengan 3 adalah 6. Kita tulis 6 di sini. Ratusannya kita jumlahkan. 1 ditambah dengan 1 sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah 261. Soal nomor 2 kita punya 127 ditambah dengan 247. 7 ditambah dengan 7 adalah 14. Kita tulis 4 sebagai satuannya dan puluhannya kita simpan di atas. 1. 1 ditambah dengan 2 ditambah dengan 4. 1 ditambah dengan 2 adalah 3. 3 ditambah 4 adalah 7. Ini adalah puluhannya. Sedangkan ratusannya adalah 1 ditambah dengan 2, 3. Jadi jawabannya adalah 374. Nomor 3 kita punya 385 ditambah dengan 109. 5 ditambah dengan 9 adalah 14. Kita tulis satuannya di sini 4 dan puluhannya kita simpan di atas. Kita jumlahkan semua puluhannya. 1 ditambah dengan 8, 9. 9 ditambah dengan 0 tetap 9. Jadi kita tulis 9 di sini. Sedangkan ratusannya 3 ditambah dengan 1 sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah 494.